Salat Israq Ini bagaimana Salat Israq tu Israq asal maknanya Terbit matahari Israq-Israq tu asal maknanya Terbit matahari Tulu'us samas Suruqus samas Itu begitu Tapi Yang dimaksud dengan Salat isyrok Adalah Salat sunat Yang dikerjakan Ketika matahari Sudah terbit Lewat 18 menit Itulah sholat isyarak namanya Bahasa agamanya Solat yang dikerjakan Ketika matahari terbit Setinggi setombak Setinggi Setinggi Setombak Hatta tartafi'a Karumhin Dalam bahasa-bahasa hadis Sehingga naik setombak Tombak itu berapa? Dari kaki langit, maka ahli astronomi ulama satu tombak itu empat derajat setengah dalam ilmu logaritma. Log empat derajat setengah. Kita masih bingung karena kita bukan ahli pala, malak si bisa. Begitu. Berapa empat derajat setengah? Satu derajat itu sama dengan empat menit. Maka empat dikali empat setengah. Berapa? Iya udah delapan belas menit aja. Jadi kan nggak puyang. maghrib, magrib. Matahari terbit lihat tuh di running tag. Kapan suruk? Suruk jam lima 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 umpama. Begitu. Lima, lima, lima. berarti jam 6 kurang 5 menit umpama. Berarti. Ya jam 6.15 Baru Boleh ngerjain Sholat Sholat Isyrak Sholat Isyrak Di bawah itu Haram Dos Dos Dosa Waktu haram diantaranya Habis sholat subuh sampai matahari terbit Yang kedua Sesudah terbit sampai naik setombak Sebelum naik setombak Haram Ini waktu haram Begitu Har Dos Dosa Lah itu gunanya apa itu Running text suruk Di kalender ada suruk Fungsinya apa Tujuan apa ulama tulis itu? Tujuannya, ulama tulis itu untuk memberitahu kita, Muslim, tentang batas akhir solat subuh. Itu doang. Tujuannya di kalender suka ada tolo atau syuruk, atau di masjid ada ringtek duhur asar maghrib bisa subuh suruk atau tolo itu buat apa itu tujuan ulama maksudnya tujuannya memberitahu kepada kita tentang batas akhir solat subuh kapan kodoan kapan adaan karena dohor ke asar abis dohor langsung masuk asar abis asar langsung masuk abis maghrib Langsung masuk, Isa. Isa habis, langsung masuk. Subuh, subuh masuk, langsung tuh du... masak. Subuh habis, subuh habis, tidak langsung zuhur. Jadi kapan habisnya? Subuh, kata ulama, biar ente kagak bingung kalau kesiangan, Kodoan atau adaan. Kesa pengutang ini? bayarnya maka lihat suruk jam berapa hari itu ya beda-beda begitu nggak bakal tetap begitu hari itu jam 6 baik berarti jam 6 lihat 18 biar kita nggak lihat ka, running tag jam berapa itu salat isrok ini percisnya biar kita nggak pakai ngelihat-lihat begitu tengah 7 Udah nggak bakalan lihat kalender lagi. Kalau tengah tujuh, ibarat sholat dohor. Biar saya nggak bingung ini dohor. Jadi enak di saya nggak lihat-lihat kalender lagi. Jam berapa? Jam satu. Kalau sholat dohor jam satu, kapan aja itu tiap hari akan mas masuk. Kalau contohnya jam 12 contoh doang. Bisa aja jam 12 kurang istilah kata begitu bisa jam 12 lebih kalau jam 1 mah dohor udah masuk di kampung kita begitu mas cuma saya biar awal waktu ya harus li lihat running kalau waktu kan begitu saya pengen ngeliat lihat begitu tengah tujuh tuh begitu. itulah sholat isyarat nah lalu bagaimana sholat isyarat ini kan fadilanya begini, ah ini beda antara sholat isrok sama fadilah orang pengen dapat ganjaran umroh kita pengen umroh tapi nggak punya duit, caranya gampang. Kita sholat di masjid, kagak pulang di masjid, ampe tengah tujuh. Udah tengah tujuh, sholat isrok, baru pulang, itu baru dapetin ganjaran umroh mabrur. Ganjaran umroh mabrur. Pengen dapetin ganjaran umroh bukan itu doa, ribuan yang tertinggi berangkat ke majelis taklim. Berangkatnya doang belum duduk sama kayak orang haji mabrur. Nabi yang bilang, yang ngaji itu man ilal masjid Layuridu illa Kana lahu kajri hajin, tamil hajati. Siapa berangkat dari rumah menuju majlis ilmu, masjid, musola, majlis taklim, niatnya mau ngaji, percis dapat ganjaran haji mabrur. Dapat ganjaran haji, orang haji itu. Tapi ingat, dapat ganjaran haji. Dapat ganjaran jangan sampai dari rumah ditanya, "Pok, mau ke mana?" "Mau haji." Udah <Syukur> begini. Mau haji. Begitu. Begitu di jalan baca labaikallahumma. Waduh, sejak kapan ini? Begitu saudara Banyak ganjaran Jadi bunda kita yang mulia Enggak mesti kayak tadi Bukan untuk sholat isrok Yang hadis yang tadi tuh Itu buat dapetin ganjaran umroh Kalau hadis tadi Bukan untuk sholat isrok Bukan Kalau kita pengen dapat ganjaran umroh dari mulai sebelum subuh di masjid itu pulang-pulang tengah tujuh ini mau gede ganjarannya begitu jarang merebotnya aja pulang duluan apalagi kita tengah sampai tengah tujuh baru pulang itu di masjid juga nit 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 maknanya subuh habis bukan isrok subuh habis waktunya Ibaratnya, udah tanggal 21. Nah, gitu. Kalau ibarat bayar listrik tadi, itu batas tanggal. Itu aja. Jadi, nggak ngaruh dengan surat isra Begitu. E, itu mengaruhnya dengan ganjaran umrohnya. Ganjaran umrohnya. Masih banyak nih kalau ngomong ganjaran. Banyak. Puluhan abrek. Amalan apa yang dapat ganjaran haji umroh haji umroh banyak, banyak. Tapi di lain kesempatan, udah siang.